Assalamualaikum. Hai Sobat Rajuter. Nah, kali ini saya akan membuat tepian dengan motif daun. Di sini saya memakai benang bambu katun dan needle 4 mm. Contohnya seperti ini. Oke. Dan sini saya memakai benang Luna dengan jarum yang sama. Oke. Dan di sini untuk polanya kita buka cast on untuk 12 tusukan. Mana? 1 2 3 4 5 6. Oke. Di row pertama kita buat yarn over, benang ke atas, tahan, knit 1, yarn over, 2 knit, 1, 2, dan 2 stitch, kita jadikan 1, knit 2 together twice ya, 2 kali, knit 2, lalu delete-kan benang, yarn over, 2, jadikan 1, 2 stitch, lalu terakhir knit. Oke, di baris kedua kita kerjakan purl untuk keseluruhan dalam baris kedua. Pastikan 12 stitch ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Di row ketiga lihatkan benang ke atas, tahan, lalu 3 knit, 1, 2, 3, yarn over, knit 1, 2 stitch, jadikan 1, knit 2 together 2 kali segitu, knit 1, yarn over, knit, row keempat sama dengan row kedua tadi. Untuk genap kerjakan purl untuk baris yang genap. Ya, di row kelima gunakan yarn over, knit 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, yarn over, knit. Knit, jadikan 1, 2 kali, yarn over, knit, 2 knit, jadikan 1, dan terakhir knit 1. Di 6, di row ke 6
Sama, gunakan pel. Row ke-7. Yarn over. Knit 3. Knit 2 stitch, jadikan 1. Dan knit. Knit 2. Yarn over. Knit 2 together. Yarn over. Dua stitch, jadikan 1. Dan knit. Selanjutnya di row. Ke-8. Pull. Oke, tuh. Selanjutnya bisa disesuaikan dengan project yang dimau untuk panjangnya dan pengulangan untuk pola per 8 row. Sini tadi untuk satu sesi 8 row, sini 8 row, jadi bisa menghasilkan satu daun. Oke, ini tampak depan dan ini tampak belakang. Oke, terima kasih.